Halo guys, kembali lagi bersama saya di Tidak 067. Dan kali ini saya akan kasih tahu kalian atau cara membuat beacon yang pelangi. Ya. Oke, saya ambil bahan-bahannya dulu. Beacon. Beacon. Apa lagi ya? Glass. Nah, usahakan jangan yang besar, tapi yang kayak yang tipis-tipis gitu. Itu yang kalian ambil ya. Dan diamond untuk diamond, block of diamond untuk mengaktifkan beacon tersebut. Oke, kita bikin dulu. Kita taruh beacon. Nah, kalian jongkok untuk menaruh blok. Nah, jangan yang kayak gitu ya. Tapi gue punya trik yang kayak gini ya. Usahakan kan jongkok. Jongkok. Ya kayak gitu. Nah, terus kalian masuk ke dalam cahaya beaconnya. Masuk ke dalam kayak gini. Nah, terus kalian taruh lagi di atasnya. Taruh, taruh. 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 Oh, ini ada yang masuk di server. Taruh, please. Ini kesusahan banget. Ini susah ya, guys. Butuh konsentrasi. Nah, kayak gitu tuh pelanginya. Nah, kalian bisa lakuin banyak-banyak kali kalian mau. Warna apa aja, nggak perlu dipilih. Apple, mau aja kalian. Mau kalian aja yang mau warna apa. Nah, ini saya pakai warna yang tadi yang merah kuning hijau biar lebih mencolok. Nah, jangan yang kayak gitu ya. Nah, ini bisa banyak-banyak sampai di atas. Kalian taruh terus sampai kalian dugem alias sampai kalian mati sepuasnya. Nah, ini gua tahu dari seseorang yang main di server gua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Thank you.